suasana terkini Danau Biru Shizuoka. Ya, ada 2 atau 3 orang pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Antopes ya. Untuk kali ini saya sedang mengajak anak-anak di weekend hari Sabtu ke mungkin orang Tangerang, khususnya Tangerang Shizuoka, mungkin tahu ya ini di mana. Di kondisi seperti ini ya, sepi, sangat-sangat sepi wisatawan. Mungkin ya karena normal ya. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Lanjut. Inilah suasana terkini Danau Biru Shizuoka. Danau Biru, Telaga Biru ya. Tidak ada pengunjung, sepi. Ini Danau Biru Shizuoka, sepi pengunjung dan langsung diawasi ada Pak Polisi. Jadi takut ada kerumunan, langsung dipantau oleh Bapak Polisi di takut ada kerumunan karena masih dalam kondisi pandemi. Pemantauan anggota Kapolsek Shizuoka memantau wisata Danau Biru, jadi takut ada kerumunan. Jadi boro-boro kerumunan ya, pengunjung lagi sepi. Kasihan para pedagangnya. Dan ada beberapa pengunjung dan tidak memakai masker, langsung diberikan masker oleh Bapak Polisi. Mantap. Sehat selalu Bapak Polisi. Keluarga mungkin ya, dan tidak memakai masker, langsung dikasih masker sama ke polisi. Itu orang mengarah ke ditunya, mengarah ke polisi maupun diberi ngap sih makin di ngap itu dibuka. Oke, saya sekarang lagi ada di bawah, tepatnya itu di Patung Badak dan di Tugu, di
tugu apa namanya, tugu Danau Biru yang diresmikan oleh Bapak Bupati Tangerang, Bapak Jati Iskandar, tanggal 1 bulan 2 2018. Untuk kali ini memang pengunjung sepi ya. Pengunjung sepi mungkin karena masih belum normal. Pun ada Bapak polisi untuk memantau keadaan, ternyata masih sepi. Sepi pengunjung, adapun satu atau dua pengunjung. Tidak ramai seperti dulu waktu pertama kali dibuka. Inilah suasana terkini Danau Biru Cisoka. Mungkin yang dekat mungkin sudah hafal ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Kondisi airnya sekarang sudah tidak biru lagi, hijau. Di sana ada pengunjung. Dulu mah biru, sekarang mah hijau. Mungkin karena lumut. Dia mah eta gambarnya gambar hiunya. Yo yo yo. Nah, ada pengunjung. Kalau di sini airnya mungkin agak bagus nih yang ini. Oke kawan, hanya mungkin itu saja kabar terkini dari tempat wisata Danau Biru Cisoka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.